Semuanya, balik lagi di channel aku, Agnes Nas. So, di video kali ini aku bakalan nge-review produk dari Camille Beauty. Jadi aku bakalan nge-review masker dari Camille Beauty. Ini varian yang strawberry ya guys. Untuk isinya ini 25 gram, dan ini maskernya udah BPOM ya guys, jadi aman. So guys, daripada lama-lama langsung aja ke video progresnya. Oh iya, by the way, kenapa aku kayak selama sebulan ini belum bikin video itu karena emang aku lagi breakout gitu mukanya guys, salah pakai produk seperti biasa. Makanya ingin memperbaiki, dan ini udah lumayan sih. Oh my god, ini pas dibuka wanginya enak banget. By the way, aku dikasih sama temen aku namanya Meliani. Thank you, May. Dan aku udah pernah coba ini sekali, aku lumayan suka sih. Kalau misalnya kalian mau aku supaya nge-review yang varian lain mungkin, atau masker dari produk lain, kalian bisa komen aja, oke? Okay? Untuk kalian yang punya pertanyaan, bisa nanya juga di kolom komentar. Terus kalau misalnya aku emang tahu jawabannya, pasti bakal aku balas. Tapi kalau misalnya aku nggak tahu jawabannya, sorry banget, aku nggak bisa balas karena takut salah. Ini aku pakai sekitar 2 sendok kayak gini nih. Airnya aku pakai air mineral, terus diaduk sampai rata. Guys, ini udah lumayan rata. Dan ini aku bakal tunggu selama kurang lebih 10-15 menit, dan kalau udah aku bakal update lagi ke kalian. Dadah! Ini udah kering, aku mau bilas. Transisi aja ya. Aku dicuci muka. Untuk menambah kelembapannya aku pakai ini. Ini dari Azarin. Ini pelembap ya guys. Selesai. Hai guys, jadi ini hari kedua. Beres. Ini untuk teksturnya. Guys, aku bakal tunggu sekitar 10-15 menit dan aku bakal update lagi ke kalian. So guys, ini dia hasilnya. Hai guys, jadi ini hari ketiga. Ini aku bakal tunggu 10-15 menit dan aku bakal balik lagi ke kalian. So guys, itu dia tadi adalah video progresnya. Simpulannya, jadi masker ini itu pas udah aku pakai, dia itu bikin muka glowing udahnya, terus dia ngelembapin juga. Tapi guys, ada kurangnya. Jadi di kulit aku itu udahnya tuh dia bikin agak kemerahan dan juga bikin agak gatel. Guys, sorry ya kalau misalnya ada suara kucingnya, itu kucing aku emang lagi bawel banget, gak tau kenapa. Terus guys, ada minusnya lagi, pas mau dibersihin dia agak susah buat dibersihin karena dia nempel gitu loh di kulit kita. Ada beberapa masker yang gampang banget sekali diginiin tuh langsung hilang. Tapi kalau masker ini tuh perlu usaha gitu buat ngebersihinnya. Tapi overall dia bisa bikin jerawat aku itu cepet mateng, terus bikin cepet kering juga jerawatnya. Suka sama masker ini. Wanginya bikin candu guys, sumpah. Wanginya wangi banget. Wangi stroberinya itu bikin aku pengen makan si maskernya gitu. Aku kasih rating untuk masker ini 8.5/10. Untuk harganya aku lihat di Shopee 25.000, 25 gram. Bisa dipakai sekitar 5-6 kali pemakaian. Nah guys, itu dia tadi adalah video review dari aku. Semoga kalian suka dengan video ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat klik tombol like,
komen. Udah ini aku harus nge-review produk dan varian apalagi kalau masker. Subscribe juga ke channel aku dan share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video aku bermanfaat. Thanks for watching guys. Bye.